tahu kisah saya dengan Mariam, korang kena saksikan The Sherry Show. Ya, cakap The Sherry Show. Cepat, kita cakap The Sherry Show. Hey, The Sherry Show. Hai semua, bersama dengan saya Bella sebentar saja lagi di The Sherry Show. Hai Sherry, sekejap lagi boleh sampai. Tunggu ya. Single-single, cubit-cubita. Malam ini kita gembira bersama mereka yang tercinta. Simpankan semua kisah luka bersama Sherry. Pasti ceria, anda pastikan. Tertunggu siapa artis dan topik baru. Borak sambil menimba ilmu, inspirasi pada generasi baru. Sherry, 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 Sherry. Sherry, Sherry, Sherry Show. Yes, everyone. What is happening? Okay. Anda sedang menonton The Sherry Show. Be yourself. Alright. Okay, untuk tetamu kita yang pertama. Papa untuk Mariam. Papa untuk lakonan seluruh Malaysia. Tapi bukan papa untuk saya. Siapa dia? Fiza Omar! Jangan jahat. Oh. Papa jangan nakal sangat. Oh, dengar tak? Saya bagi introduction untuk you tadi. Papa jahat kan untuk saya? Saya kata, Papa untuk Mariam. Okay. Papa untuk lakonan seluruh Malaysia. Okay. Tapi bukan untuk Papa saya. Okey, Fizo, silakan. Okey, thank you, Sherry. Saya rasa berbangga ni dapat datang ke program yang meletup-letup ni. You go. Banyak benda kita nak bincang boleh, hari ni boleh, tau. Tunggu. Saya duduk sini, eh? Duduk situ. Tak kisahlah mana-mana orang nak duduk. Boleh. Elok, bukan? Okey. Kita punya tetamu yang seterusnya. Dia ni kan Mama Hot. Siapa dia? Bella Astila. Molek sama, ketinggian sama, petik sama, suara sedap sama, rambut sama. Muka sama. Thank you, Sherry, right. For having me. Okey, Bella boleh duduk kat situ. Alright. Mana-manalah, pilihlah. Kat sini nak duduk dekat belakang rumah tu pun boleh juga. Bawah meja pun boleh. Okey, tetamu kita yang seterusnya. Ratu Gelek 45. 45 tu apa? Nanti kita tanya dia. Ini dia, Mas Idayu! Kecil. Oh, kecilnya. Yes. Tak nampak langsung lah. Kalau duduk kat kursi tu lagi tak nampak. Mami? Sebab warna sama baju. Warna sama. Oh, perli. Faham? Ada. Okay, boleh duduk? Boleh lah. Yang mana? Kat sini mana? Kat sini? Mana-mana. Mami nak duduk mana-mana. Dekat sikit lah. Kenapa kau duduk jauh-jauh? Kita ajak. Perlukan sahabat. Ada nampak Mami happy? Korang tahu tak topik apa hari ni? Apa-apa topik pun kita layan. Layan je? Bagus. Bila bergelar selebriti, segala-gala hal peribadi kita, semua orang nak ambil tahu. Betul. Kan? Terutama sekali bila berlaku perpisahan. Kita nak explain dekat keluarga je. Tapi sekarang ni kena explain dekat keluarga, dekat wartawan, dekat orang di luar sana. Stres tak, Mami? Kalau cerita pasal wartawan ni, ni sebenarnya dia dah tahu. Kita dah tak payah bercerita sebenarnya dengan orang. Orang dah tahu cerita kita. Melalui media masa. Tapi Bella kan, bila dah masuk dalam industri ni, laman sosial. Bella, Bella tahu kan apabila Bella menulis nanti, macam-macam orang akan komen dan sebagainya. Bella dah fikir dah apa yang Bella akan tanggung. Pada Bella,
Mama pun nasihat, kena hati-hatilah kalau nak update apa-apa tu. Bukan kata setakat update status IG story ke apa. Kalau komen kita pun orang boleh ambil. Ah, daripada situ pun boleh kan? Okey. Fizo. Macam mana apabila kehidupan kembali single ni? Ada orang DM ke, ajak keluar kan? Jangan sebut, Jangan sebut nama saya. Salah satunya Sherry lah. Ada juga ke? Ya, awak ajak saya itu. Dia sebenarnya macam inilah. Kembali saya ni status recon. Kalau kereta tu recon. Dia bukan second hand tapi recon. Recon low mileage. One careful lady owner. Kita tak fahamlah dia cakap pasal kereta. Fahamlah, kita faham sajalah kita. Alah, mami ni. Macam saya ni alhamdulillah kan, bila kembali single pada saya tetap samalah. Cuma bezanya tiada isteri tetapi tanggungjawab pada keluarga saya, mak saya, anak saya, Wan Mariam, dan saya lebih fokus pada kerja. Tapi untuk nak berkawan, nak keluar tu adalah. Tapi untuk nak bercinta, saya rasa still early untuk saya. Untuk nak bercinta, nak komitmen siapa, saya rasa lebih baik dengan keadaan sekarang ni fokus dengan apa yang saya nak dululah. Tak ada apa nak tunggu. Tata jodoh ni depan mata. Ciri-ciri lah. Mana tahu jodoh dengan Sherry tadi. First saya tengok Sherry macam bergegar tu lah rusuk saya. Oh my God! Sekarang dah jumpa Joe. Saya tak tahu sama ada saya kena pergi hospital, check doktor ke, ada something wrong ke. Saya tak tahu. Tapi saya tengok Sherry rasa macam nervous lah. Macam mana ya kakak nombor dua? Okey tak? Eh, boleh je, handsome. Handsome? Kan tak nak terikon. Pandai masak. Nak baru. Sherry pandai masak. Pandai masak? Kelas. Okey, kita nak bincang tentang wang hantaran kejap lagi. Tapi kita melihat kembali selepas ini dalam The Sherry Show. Sherry Show. During the initial part after the divorce, it was really hard for me. Orang ingat saya pergi travel tu sebab saya gembira. Orang tak tahu saya pergi bercuti untuk menenangkan jiwa saya. Bila kadang-kadang tu ada time dia orang kerisauan, so cakap jangan risau. Along ada. Tetapi anak-anak pun dia akan cakap, "Mami, mami jangan risau. Kita orang ada." Kira maknanya semangat. Kita struggle. Tapi Kak Long rasa macam, ya Allah, Tuhan memberikan setiap kali ada orang yang sentiasa akan support Kak Long. Kita seorang, Kak Long dalam keadaan trauma. Kadang-kadang bila kita orang tengok orang risau, kita tak boleh bagi orang tu risau. Bila kita orang dah berpisah, itulah salah satu cara untuk saya jaga saya punya well-being. Saya akan terus mendoakan dia dari jauh supaya terus bahagia dan ceria di samping suami yang baik. Jadi ibu tunggal ni, kehidupan Kak Long tu makin berkat. Kadang-kadang Kak Long tak tahu dari mana-mana punca bantuan, pertolongan, kadang-kadang ada je. Sebagai duda, saya pun dah terbuka hati untuk berkahwin baru. Bila kita single, banyak masa untuk kita fikirkan what's the right next move to do? Kalau kita tengok bingkisan ataupun VT tadi, kita pun terkesan bila tengok Kak Long kita menangis. Menceritakan kisah beliau. Ni nak tanya Mami. Aku bila nak tanya Mami, dia terus jadi takut. Mami, berapa lama dah Mami kembali single, Mami? Berapa? Aku dah lupa, malas nak fikir. Belas-belas tahun lah. 12, 13. 13 tahun? Okey, kenapa Mami tak tak terlintas ke untuk berkahwin baru? Adakah anak Mami tak bagi ke? Atau Mami fikir pasal kerjaya ke? Dah ini, tak bagi kan? Satu, dia memang tak bagi. Mami ni dengar cakap anak-anak sikit. Satu lagi, pernah ada yang nak berkawan. Contohnya, kita orang jumpa, keluar makan, satu hari, dua hari jemput Mami lah kan. Pilihanlah sehari, dua hari putus. Sehari, dua hari putus. Kenapa sehari, dua hari lepas tu putus? Mami sebenarnya, Mami yang putus tau. Mami, kenapa? Bila makan, dia tak bayar? Halo, halo. Halo, no. Sebenarnya, dia tak percaya.
Mami dah tak boleh dan buka bukan calang, hati. Dan kenal Mami tu kan calang-calang. Satu, dia muda. Okay. Lebih pada Mami. Dia bukannya orang biasa-biasa. Dia orang senang. Okey. Tapi Mami yang tak percaya. Dia dah macam... Tertutup sudah pintu, pintu hatiku. Adik-beradik boleh nyanyi, yes. Ya, kan? Harmoni tadi kita nyanyi. Kalaulah ada satu hari nanti datang seorang lelaki yang memang betul-betul baik. Sekarang? Sekarang dah terbuka hati. Tapi tak tahulah kalau berjumpa macam dating. Masa tu Mami diajak dating dua kali putus. Tapi ini belum ajak dating, tapi hati dah ada macam dah boleh terima kalau nak berumah tangga. Kalau jenis kereta pula kan, Mami suka kereta baru ke kereta Recon? Tak maaf, Dek. Mami suka baru, Dek. Mami, Recon lagi mahal daripada baru. Okey, apa sebab Recon lagi mahal daripada kereta baru? Bagi tahu dekat yang single dia ni. Dia Recon ni walaupun mileage dia dah bergerak. Tapi low mileage lah. Mileage dah bergerak tapi dia ada spek yang lebih. Ada orang ajak kahwin tak, Fizo? Tak tahulah, Sherry. Mungkin... Ada, Mami rasa. Cuma ada, dia kan? Kawan-kawan. Belum terfikir pasal kahwin lagi lah. Kita nak tunjukkan sifat kebapaan Fizo. By the way, Fizo, nama saya pun Mariam juga. Nama penuh. Tapi Mariam, rupanya. Adik pecah pula lah. Senanglah kalau panggil Mariam, dua-dua datang. Masalah. Bayangkan dekat rumah. Masalahnya kenapa Sherry? Dua dalam satu. Nama Sherry tu Sharifah. Sharifah Mariam. Simpan Sherry sangatlah, Dik. Saya dah bersedia. Awak dah bersedia ke? Saya dah bersedia. Cuba awak panggil Mariam. Aku muntah kat sini, aku rasa. Mariam, kamu tu Papa? Ya, Papa. Aku pula kelih. Kita tengok Mariam yang betul-betul. Mariam ni buat apa? Agak Mariam mana aku tak tengoklah show ni. Ya, Papa. Papa jangan jahat, okey? Mariam ni apa ni? Naik motorbike. Yeay. Bye. Okey, this one for you. Okay. Yang ini ready ke? Tak. Tak ini ready. Allah kejian ini. Yang saya ready ke? Okey, Fizo. Dia panggil apa? Fizo, Mariam panggil Daddy. Daddy dan Mama. Mami. Sana dengan Mama, Mami pun dipanggil, Mama pun dipanggil. Jadi Mariam tinggal bersama siapa sekarang dengan ini? Mawa. Dengan Mawa. Tapi rumah kita orang dekat-dekat je. Actually, selepas kita berpisah, saya decide ambil rumah taman sebelah saja. Dekat-dekat, 5 minutes away. So, senang saya boleh pergi tengok. Dekat dengan ofis Mawa, dekat dengan ofis saya. Baguslah Fizo ni, Mami. Tak, sebenarnya hubungan yang macam ini yang kita okey. Ni jangan kelang kabut. Jangan kelang kabut. Dah berpisah, kalau berpisah, okey. Tu kalau dia dah kahwin lain, anak tak boleh jumpa semua. Masalah peribadi pula. Cakap hal personal ke? Bukan apalah. Kita pun ada tengok satu rancangan tu. Yeah. Di mana Mami sedang bercakap dengan Daini juga tentang pasal masalah. Tak dapat berjumpa dengan ayahnya. Setelah bekas suami berkahwin baru. Umur awak berapa? Sebenarnya, kalau awak kenal Mami dalam industri ini dah berapa, 28, 29 tahun dalam industri ataupun 30 macam itulah, Mami pernah lupa. Mami tak pernah buat cerita-cerita yang bodoh-bodoh, yang murah-murah ni tak suka tau. Macam nak viralkan diri ni tak tau. Tapi kalau kerana anak Mami tak boleh. So, anak Mami sangat close tau dengan bapa dia. Kita tengok Mami. Sangat close. Mami tak ada masalah. Mami macam awak. Mami tak ada masalah dengan papa dia. Kita orang boleh keluar makan ke, keluar apa ke. Bawa anak sekali. Anak pun pergi jumpa dating dengan papa dia. Selalu dating. Selalu keluar sama-sama semua. Bagus kan? Baguslah. Sekarang tak boleh. Sekarang, okey Mami. Tapi lepas Mami keluar dalam sebuah rancangan tu, bagi tahu apa yang berlaku, hubungan anak Mami dengan... Tetap. Tidak. Dah kata handphone kena godam. Kau rasa handphone kena godam? Handphone tak ada kena godam. Handphone tu kau format. Kau tak kasi orang cari. Allah, kesian lah. Dia yang tutup. Jadi tak boleh tengok lah. Mami tak pergi rumah dia? Ketuk? Dia
Kedah sana tu. Oh. Dia kahwin dengan orang sana tu. Mami tak lepaskan anak mami. Kalau anak mami, patutnya memang anak pergi cari bapak, betul? Kau nak lepas anak kau perempuan, nak pergi cari? Oh, taklah. Jangan. Kalau anak lelaki, okey. Anak perempuan ada apa-apa tengah jalan? Anak tunggal pula tu. Ya. Yeah. Mami sebenarnya tak salahkan sebab bekas suami mami ni di jenis orang yang sangat baik, sangat okey. Mami sangat kenal dengan dia. Dia nenek tak peduli tau benda ni remeh-temeh. Dia okey-okey saja, tak ada blok-blok. Tak ada. Tak reti nak blok mami, tak ada anak tak reti. Mami tengok pun mami tak blok, tapi anak mami di blok. Siapa yang blok? Bekas mami, mami tidak begitu. Jadi mami cuma harap jumpa anak aje. Anak tu tak minta duit. Dia ada duit. Itu je sebenarnya, hanya untuk anak. Apa yang mami buat, macam mami cakaplah, mami bukan jenis yang nak buat apa story-story murahan nak jumpa. Macam mami tak ada orang anak, mami aku ada anak. Tapi disebabkan anak kan, mami buat macam tu. Okey, Bella pula kan, apabila dalam proses perpisahan tu, macam Aiden sendiri ada tak menangis-nangis nak jumpa dengan ayahnya? Ada. Sebab tu saya cakap, kalau Bella cerita pun orang macam, ya ke you ni? Bukan anak. Anak you masih kecil, takkan lah. Sebenarnya, takkanlah Bella nak post semua video-video tu. Bella ada. Dari umur dia, masa itulah. Dia kalau dekat, sebenarnya yang paling sedih sekiranya Bella pergi ke Singapura. Bila kita nak balik dekat airport tu, akan menangis yang teruklah. Anak Bella tu dia akan bertarik dengan daddy dia. So semua orang tengok, termasuk polis-polis kat situ, immigration. Benda tu macam alamak macam ni. Jadi as time goes by, bila kita berbincang apa yang terbaik untuk anak, dari situ kita rasa macam we should get back together, macam kita rujuk. Jadi semua orang ada cerita masing-masing. Yes. Masing-masing ada cerita masing-masing. Macam Bella get back, itu terbaik untuk anak, sebab kita rasa kita masih boleh mencari kesefahaman tu. Faham kan? Faham puan. Tak boleh. Jangan tiru cara hidup orang lain. Betul. Jangan ikut apa orang lain. Cinta tak boleh dipaksa, guys. Yeah. Bella nak menyanyikan untuk kita kan? Mendendangkan kita sebuah lagu, betul? Betul. Bella nyanyi juga kan? Bella ni lagu sedih ke lagu happy? Dia berbaur bahagia jugalah. Oh, okey, kebahagiaan. Nak jadi komentator ke? Alamak, mami jangan komentator. Okey, dah. Nanti kita balik. Okey, kita jangan balik. Okey, jom kita berhibur bersama dengan Bella Astila. Ramainya. Jika wangimu saja bisa memindahkan duniaku, maka cintamu pasti bisa mengubah jalan hidupku. Cukup sekali saja aku pernah merasa betapa menyiksa kehilanganmu. Kau tak terganti, kau yang selalu ku nanti. Takkan ku lepas lagi, pegang tanganku bersama jatuh cinta. Terima kasih.
Sherry Show. Okey, Mami dah lama dah Mami kan single. Bila Mami keluar, Mami tak teringin ke jalan pegang tangan? Ha, itu satu. Yang kedua, bila ada single mother je, nanti dia takut bila diorang bercakap dengan suami-suami diorang. Mesti dia kata, ha, nak kacau suami akulah tu. Ha. Mami seorang yang tak suka dengan orang yang dah ada pasangan. Mami memang suka orang yang seorang. Seorang. I love. Kan? Tetapi kalau Mami dapat orang bujang yang ada anak, orang bujang pula, duda yang ada anak, Mami cakap terus terang, Mami boleh jadi ibu tiri yang baik. Fizo, bawa Mariam lah nanti. Datang sini. Kita tengok macam mana Mami layan. Oh, tak payah. Tak besar di sini. Fizo. Tak semestinya dia. Apa Mami, apa kurangnya Fizo? Tak, Mami suka orang lebih tua. Kalau boleh, boleh manja-manja orang lebih tua. Oh, macam itu je, Sherry. Dia tepi macam tu. Bepas-bepas macam tu je. Pergilah apa, ambil beg kau baliklah sekarang Fizo. Malu je. Mana Mami reject kau? Dia pun reject aku dalam hati. Tapi Bella kan, dalam tempoh perpisahan tu, ada tak orang yang datang mencari Bella macam, macam Mami cakaplah, tak apa, saya boleh jadikan anda isteri kedua saya. Boleh jaga Bella, boleh jaga Aiden sekali. Dapat banyak sahabat, ada juga, ada selebriti juga. Jadi Bella macam, Ada selebriti? Ada. Siapa tu? Dan Bella. Tak payahlah. Dan Bella, suka korek-korek adik. Dan Bella jadi berkongsi dengan Mama. Dan kita akan, Bella akan tunjukkan Mama orang macam ni, macam ni. Jadi dekat situ Bella nampak, maksudnya orang punya pandangan terhadap orang yang dah berpisah ni macam janda ke apa. Dia rasa kalau janda ni boleh ni kan. Ibu tunggal tak adalah, tak ada juga. Tapi boleh mungkin, cuba. Mungkin dia nak membantu kot. Ha, dia nak tapi untuk menjaga anak sama-sama. Tapi Bella rasa that is not a proper way. Dia nak korek juga. Nak juga. Siapa selebriti tu? Takut dia pun message kita juga. Dia jaga. Ramai yang message kita ajak kahwin. Okey. Laku punya. Laku. Ada Viti nak tunjukkan ni tentang Bella Astila. Ha, kenapa? Jom. Daddy is calling you. Daddy is calling you. Daddy sayang Daddy ni. Alah, comelnya. Nama penuh dia apa? Ara? Adriana. Oh, siapa yang bagi nama tu? Aiden? Alif dengan Bella lah kita sama-sama. Aiden, Adrian, Ara, Adriana. Oh, okey. Tapi berapa lama dah Bella tak jumpa Alif? Sejak daripada pandemik COVID hari tu? Bulan daripada tiga. Bulan tiga sampai sekarang. Maksudnya Alif tak jumpa lagi, Ara? Tak. Masa Bella bersalin tu pun kita video call. Kesiannya. Doktor tolong pegang phone. Macam itulah kita video call. Video call tengah bersalin. Maksudnya every day without miss hari sekarang sampai sekarang. Even kalau Alif tengah kerja pun dia akan letak dekat desk meja dia sambil berbual dengan Aiden lah. Fizo sendiri bila dah bergilir-gilir sekejap di rumah maminya, sekejap di rumah dadinya, kan? Dia Mariam ada tanya tak kenapa macam dia kena duduk sini, duduk sana, tak duduk sekali? Saya first place kan, saya percaya bila semua orang tak nak perpisahan, tapi bila Allah dah aturkan, Allah izinkan berlaku, Allah akan aturkan yang terbaik untuk anak-anak. Alhamdulillah happen kepada Mariam, dia tak pernah pun, every time saya pergi ambil dia, bayangkan bila umur dia setahun lebih kan, saya jaga dia kadang-kadang 2-3 hari duduk saya, dia tak pernah menangis nak sebut mama dia, mami dia, tak pernah. And then bila setiap kali pergi hantar, okey daddy, nanti daddy datang lagi eh. Dia dah biasa daripada kecil. So itu pentingnya communication saya dan Mawar, walaupun dia tak faham tapi kita dah start bercerita. So saya selalu nak tidur, selalu bercakap dengan dia, cakap Mariam, daddy work, nanti daddy pergi hantar, nanti daddy ambil balik.
So dia dah jadi satu skrip untuk dia. Bila pergi hantar, okey daddy, nanti daddy datang ambil balik eh. Dia ada dia dah tahu dah. Pas bila saya pergi ambil, dia tahu dah holiday daddy. Communication yang sangat penting. Sangat penting antara saya dan Mawar. Anak perempuan lebih rapat dengan bapa sebenarnya. Samalah juga dengan mami kan. Anak mami paling kesian. Bila hari raya, dia tak boleh nak ucap, dia tak boleh nak apa. Tapi kita tengok dia nangis. Tapi mami kalau tengok dia pandang dia, terima air mata dati dia pusing kat cermin ke dia buang-buang. Dia tak nak tunjuk dekat mami lah yang dia tunjuk, sedang tapi bersedih. Tapi mami bukannya bodoh. Mami dalam mami buat riang-riang mami, buat bodoh-bodoh mami. Tapi kesiannya macam mana aku nak tolong. Itu sebenarnya situasi yang situasi berbeza macam mana kita nak... macam Fizo dan juga Mawar, mereka dua-dua single. Macam Mawar belum ada apa, belum berkahwin lagi, Fizo belum berkahwin lagi. Jadi belum ada apa-apa benda yang sedang berlaku sekarang ni, dan anak masih lagi bersama dengan ibu bapanya walaupun bergilir-gilir. Macam cerita mami ni lain pula daripada tadi suara dia petir, tapi bila dia cerita tentang anaknya berubah terus suara. Different situation lah. Mungkin saya tak menghadapi lagi, dan even saya dan Mawar pun kena menghadapi persediaan untuk menghadapi situasi tersebut. Jadi saya tak tahu awak siapa kena belajar dia, dengan cerita mami ni, dengan kisah mami awak kena belajar. Betul. Kalau awak kahwin esok, awak kena bagi tahu dia. Jangan halang awak jumpa anak. Contohnya dengan Mawar juga kan, jangan halang jumpa anak. Kesian. Ya, betul. Betul. Lesson dia lah. Itulah pengajaran dia. Okey, kita berhenti lihat kembali lepas ini dalam The Sherry Show. Bersama dengan Fizo Omar, Bella Astila dan juga Mami Masikaya. Yes. Okey, ni Sherry nak bagi korang idea lah kan. Nanti cuti-cuti sekolah nanti. Nak bawa anak-anak ke mana? Boleh bawa mereka ke zoo negara. Ha. Dah bawa dah. Sebab apa? Tak. Bestnya zoo negara kali ni sebab ada Sherry. Ha. Apa Sherry buat dekat zoo negara? Hah? Ada Sherry? Ada Sherry dekat situ? Apa? Jadi instruktor? Jom kita saksikan. Sherry Alhada. Assalamualaikum semua. Saya Sherry Alhadan. Atau korang boleh kenal saya dengan nama Anzalna. Sebenarnya kenapa saya ada dekat sini pada hari ini adalah untuk menunaikan impian saya untuk jadi instruktor. Bang, sekarang ni waktu makan lah pula. Kita nak bagi walabi ni makan kan? Boleh, Sherry. Sehari berapa kali bang kena bagi walabi ni? Sehari dua kali makan. Dua kali? Memang makan roti je ke bang? Roti ni makanan sampingan je. Oh, selain jadi, daripada tu? Kita bagi kacang panjang, ada keret, keledek, kangkung, jagung, macam-macam lagi ada. Macam-macam lagi ada. Sherry nak suap dia pun boleh. Boleh suap. Suap macam mana? Suap dekat tangan macam tu je? Suap kat mulut dia. Aduh ya abang, romantiknya kita. Saya pun dah rasa macam kita ni couple. Alamak, dah berapa lama pula kita couple bang? Abang, ni dekat sangat kita dengan John ni. John memang gina. Panjang betul lidah dia. Dia akan keluarkan lidah apabila kita bagi jauh. Kalau kita bagi dekat macam ni, dia tak keluar lidah. Ada pula lagi. Tu
tuan-tuan dan puan-puan, inilah namanya apabila panda kekenyangan. Ha, nampak tak dia dah terbaring macam tu? Tapi sebenarnya jangan tipulah sebab semua orang pun bila dah terkenyang, dah terkenyang akan duduk atau baring macam ni. Ha. Awam baik, awam baik, awam baik, awam baik. Ui, ri bam bam bawe. Dekat betul. Guys, sebenarnya kan besar tanggungjawab korang tau kalau nak jadi zookeeper. Korang perlu kemahiran. Yang kedua, kena ada sifat penyayang. Ketiga, tanggungjawab. Tapi itulah kan, Sherry dah memenuhi impian Sherry untuk jadi zookeeper dekat sini. Walaupun susah, tapi Sherry berjaya mengharunginya. Kan, Ray? Ray, boleh pusing tak kita buat sama-sama? Okey. The Sherry Show. Be yourself. Bam! Bye! Nasib baik kura-kura tu aku tak suruh buat bam juga. Kalau dia buat tadi terkejut kita berlari tercicit. Nah, laju je. Okey, itu wish list saya lah. Rajinnya. Untuk jadi instructor, macam mana nak jaga haiwan-haiwan di seluruh negara. Kalaulah Mami bukan seorang penyanyi, Mami cita-cita dulu nak jadi apa? Mami ada tiga ambition. Wow. Mami memang salah satunya penyanyi. Stewardess dengan cikgu. Bayangkan kalau Mami jadi cikgu sekolah, weh. Dia ajar black pun keluarkan rotan macam mana. Bukan keluarkan. Kena macam-macam black tu. Dia telefon Mami baling, dia kena pukul, kena sebat, kena semua. Mami macam gini. Kalau kerja, kalau Mami kata waktu itu sampai 2 minit pun Mami tak suka. Lambat. Satu lagi, telefon bunyi-bunyi-bunyi-bunyi Mami tak suka, aku baling. Saya pun pecah. Tapi dia berjaya, Sherry, sampai sekarang. Sampai sekarang, Mami. Alhamdulillah. Cuma soalannya, Mami. Mami ganti balik tak telefon yang pecah tu? Tidak. Dia boleh beli 2-3 dengan duit kemenangan. Kalau macam tu, Mami, balinglah saya telefon, Mami. Okey, Bella pula. Dia tak faham, dia tak ketawa lah. Itu pemuzik je yang faham. Bella, kalau bukan Bella menjadi seorang penyanyi, Bella nak jadi apa? Okey, Bella ada tiga. Tiga macam, juga? Tapi lebih kurang. Oh, mungkinlah cikgu tu tuliskan. Sila tuliskan tiga cita-cita anda. Tapi memang lebih kurang. Tiga, memang daripada... Dia puteri Islam lah. Daripada umur 7 tahun. Darjah 1 tu kalau sebab Bella selalu naik flight. Kan, Bella kan orang Sabah. Memang nak jadi stewardess, pramugari. Jadi 3P Bella panggil. Pramugari, penyanyi, pensyarah. Wah, lebih kurang lah. Lebih kurang. By the way, guys, I punya cita-cita pun nak jadi stewardess juga. Sama. Fizo pula. Saya sebenarnya saya jadi apa yang saya nak lah sekarang ni. So saya daripada dulu saya main bola. So saya as a professional football player masuk industri dan saya memang nak jadi businessman dan alhamdulillah sekarang ni saya berjaya dapat apa cita-cita yang saya nak lah. Mami, mungkin ada sedikit pesanan kepada penonton-penonton di luar sana kan yang barulah dapat title kembali single ni. Macam mana mereka nak menghadapi hari-hari seterusnya? Macam ini, keputusan okey untuk yang di luar sana. Kalau boleh jangan jadi macam Mami. Dan macam yang mana-mana kita berpisah, tak semua orang pun tak nak. Berlaku macam tu. Tapi keputusan tu sebenarnya di tangan kita sendiri. Kita yang nak berpisah, kita yang nak move on macam mana, lu fikirlah sendiri. Yang penting bila awak dah berpisah, kalau boleh sebaik-baiknya jangan ada pertengkaran. Ada masalah dengan bekas suami atau bekas isteri. Ya, berpisahlah cara baik. Bella sendiri mungkin pesanan untuk penonton-penonton. Pada Bella, semua tu macam Mami cakap tadi dekat tangan kita. Jangan samakan hidup kita dengan orang lain. Kita ni sebagai orang kata manusia yang masih hidup ni, kita mendoakan orang lain lah. Mendoakan yang baik-baik. InsyaAllah kita pun dapat baik-baik. Okey, Fizo pula. Okey, lesson learned. Satu je, kalau hidup ni jangan buat
apa-apa keputusan ketika sedang marah, ya, dan ketika sedang terlalu happy pun tak boleh. Tak boleh juga. Tak boleh. Mm-mm. So, kalau kita tahu kita tengah marah, relax, jangan come out dengan apa-apa decision. Tak kisahlah rumah tangga ke dengan kawan dan bisnes. Dia tengah happy juga. Yang mana dah berumah tangga tu, fikirlah dulu. Sabar, bawa bersabar, bertenang, fikir banyak-banyak. Dan dah hilang marah, dah hilang happy semua, baru buat decision. Nak cakaplah, bak kata bidalan. Sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula suami isteri. Betul. Ha, jadi kadang-kadang kita ni tak perlulah macam sibuk sangat nak tahu apa masalah orang. Ha, janganlah korek. Macam macam dia korek hati orang. Itu sebab kita buat rancangan ni. Ha, okey guys, yang penting jangan berdendam. Betul? Betul. Ha, jangan berdendam. Kita dalam hidup, jangan berdendam. Okey guys, thank you so much hari ini. Boleh bangun tak? Boleh. Ha, bangun. Kita nak buat sesuatu ni, nak minta. Itu dia. Kita punya tetamu-tetamu hari ini. Fizo Omar. Lepas tu kita ada Bella Astila dan juga Mami Mas Idayu dalam The Sherry Show. Be yourself. Persembahan malam ini dengan Ratu Gerek 45, Mas Idayu. Kau tak tanya pun tu soalan dia? Haa, 45 tu apa, Mami? 45 darjah eh? Microphone! Ha? Mami, microphone belakang ni. Oh my God. Mami, 45 tu apa? Itu Datuk Hatan yang bagi gelaran. Oh. Sebab dia tengok Mami gelik, tak sampai... tak sampai habis, dia separuh je. Oh, itulah 45. You all boleh cuba. Okey, kita cuba. Okay. Macam ulah. Ulah. Ah, dengar lagu kita tergerak. Tak bergerak ni. Malu.